termasuk buah super nih. Wah, itu. Kenapa? Berarti nyong dekan ge? Iya. Ya marem. Sing edit engko ge. Kita sudah mau sampai ini. Isi atuh enggak? Mantap guys. Ini kita sudah ada di perkebunan coklat. Welcome back guys, kembali Anda menyaksikan channel Erwin Dianto ya. Kembali saya hadir lagi. Semoga tidak bosan-bosan Anda menyaksikan ya. Sekarang saya lagi ada di Ronga ini ya. Lagi mau menikmati durian. Ini saya lagi ada di perkebunan durian ini. Mantap sekali. Kebetulan ini punya teman saya ini. Nah, jadi sengaja saya datang ke sini supaya mendapatkan durian yang murah, cenderung gratis. Seperti itu, kita lihat perkebunannya. Ini juga saya baru pertama kali kebun durian yang betul-betul banyak berbuah dan nunggu panen ini ya, mantap sekali ini. Yuk kita lihat. Nah yuk kita lihat-lihat, ini juga ada cederan caplak ini ya. Kita mau lihat-lihat duriannya, mungkin ada yang jatuh, tapi yang jelas itu udah disiapin. Ini duriannya mantap sekali guys, cuma tinggal tik. Nah, cuman karakter durian ini matangnya kita nunggu jatuh ya, sampai ada suara. Nah, itu dia berarti durian itu udah jatuh. Nah, dan ternyata seperti ini ya, bedanya kebun durian sama kebun kopi biasanya itu di sini jarang-jarang. Nah, seperti ini nih. Ini kopi robusta mungkin, pokoknya kopi kecil. Apa gitu? Robusta gitu sih. Robusta kan? Jadi kita keliling-keliling dulu. Hah? Tapi bok mirip pada gue. Waduh, ini duriannya bisa kalian lihat tuh. Waduh, mantap sekali guys. Wah, setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, curam sekali tadi ya. Nih, terbayar lunas dengan suasana dan pemandangan yang sangat asri.
yang sangat nyaman nih. Ini bisa dibilang kita lagi ada di kebunnya Musmus ini nih, di Reronga. Jadi orang Reronga beliau. Oh, jadi ini rapet sekali guys pohon duriannya nih. Itu juga ada yang besar-besar. Ini masa musimnya ini belum yang musim panen besar ya. Jadi ya adalah beberapa biji. Dan ini mungkin nanti untuk panen besarnya nih. Ini sudah mulai buahnya udah mulai membesar tuh. Bisa lihat kan? Tuh. Cuman dalam satu renteng gitu mungkin nanti enggak jadi semua katanya, hanya beberapa biji. Itu juga tuh. Nah, tuh. Jadi ini ada buahnya cuman enggak terlalu banyak, kayak hanya 1-2 biji lah. Ini lumayan juga sih untuk orang yang jarang datang langsung ke kebun durian seperti saya ya, dan memang tidak punya kebun durian ya. Karena di dataran tinggi. Jadi ya seperti ini nih. Tuh tengok tuh. Itu udah relatif banyak tuh buahnya tuh. Ada beberapa biji, mungkin sampai 20 biji ada tuh dalam satu batang. Kita coba lihat daerah tempat lainnya lagi nih. Cuman kalau ini termasuk jenis durian apa saya juga kurang tahu, nanti coba kita tanya. Pokoknya atas nama durian bewis enak lah. Ini sebenarnya musimnya ini udah mau habis. Tapi kalau kata si musim, kata yang bersangkutan yang punya kebun itu, nanti tunggu bulan-bulan Februari tahun depan, itu nanti baru banyak lagi. Waduh, ini sampai kira mateng apa busuk apa keberiwasin? Antrak. Oh, ini terkena penyakit, guys. Bok dibuka kan isine ya? Dibuka kan isine? Bisa dipangan, Bok? Oh, ya ora salah nyong golek sing enak gue. Ya. Terbuang-buang, guys. Hah? PS2, Pak? Gua rusak. Gede teman ya, jane pas nyong tekat, duk kayak gue durene tiba sih juga besar kali, guys. Gelem juga ya. Makanya wong akeh ngenteni nang ladang deh, guys. Tuh, guys. Dua biji besar sekali. Hah? Kenapa? Oh iya betul. Oh, makanya aku tunggu nih ya. Naik bengi malah aman. Jadi ini juga selain durian di sini ada kopi nih ya. Kopi apa? Kopi Lampung ya. Kopi Lampung atau Robusta nih, jenis kopinya kecil-kecil, guys. Ini berbeda dari yang sering saya tanam, yang sering saya masukin dalam video itu Arabica. Kalau ini kayaknya jenis Robusta. Ini hasil kopinya pun enak sih. Iya kah? Regane piran? Memang murah sih. Orang ini kan hijau pun putih. Iya. Orang mesti ngenteni abang lah ya. Biru. Mantap nih guys. Tengok guys. Tuh guys. Gue ini guys. Waduh, gokil. Oke, coba sekarang kita lihat duriannya langsung dari dekat, yang buahnya juga sangat besar, guys. Dan ini dibilangnya lagi nggak musim ini, tapi ya luar biasa. Nih, ini bahkan bisa kita sentuh dengan tangan nih. Besar sekali ini ya. Waduh, sayang silo. Masuk buah super nih. Wah, itu. Mantap sekali guys duriannya, guys. Tuh besar sekali ya. Ini mungkin kalau udah kita beli di pasar, di pasar-pasar durian atau di samping-samping jalan orang, ini sampai misalnya bisa sampai 50, 60, 70 atau bahkan 80 ribu per biji ini. Waduh, luar biasa. Itu juga ada di atasnya tuh, besar-besar sekali. Alah, rupinya pengen rupin lah jadi. Berarti nyembek kan, Ge? Iya. Ya marem. Si ngedit engko, Ge. Abang cuy. Niki abang duren iki. Ini mangan dhewe iki nah. Ya penak ta, Pak? Penak. Wis war marem. Lek mangan lek. Ikan. Ngene kan. Kowe ngedit, Ge. Nyong mangan ya. Ya, sumpah kan.
Duh guys, ini durian mangan guys, dan kerupuk musim ini ya. Mantap ini. Terus, terus. Sini edit melas ya, Jan. Pengen ini. Durian cuy, Jan. Ya oke okay guys, jadi segitu dulu video hari ini ya. Untuk kita mencari durian, berburu durian sampai ke rongga-rongga. Waduh, saya udah capek, kenyang juga. Dan posisi sekarang sudah hujan. Jadi mungkin segitu dulu untuk Mas Musin ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, tam.